Sastra mau dipijitin dulu sama aku. Aduh. Biar semangat. Iya. Abis ini bisa ya? Siap. Bisa ya? Benar. Bisa. Okay. Bisa. Boleh off cam dulu gak? Sastra, ya, bang, buktikan bahwa ini bukan hanya sekedar keberuntungan. That's right. Lu harus bisa bawa pulang 25 juta rupiah. Yes. Langsung saja yang paling ditunggu-tunggu ini dia, babak final countdown. Di babak ini peserta akan melanjutkan lirik dari lagu yang dimainkan. Akan ada 7 lagu yang harus dimainkan. Dan jika peserta mampu menjawab 5 soal dengan benar, maka berhak untuk membawa pulang total hadiah senilai 25 juta rupiah. Tapi jika peserta gagal menjawab dari 3 soal, maka permainan berakhir. Dan peserta hanya mendapatkan uang dari kelipatan soal yang bisa dia jawab. Sastra sudah siap? Siap. Langsung saja kalau begitu kita mulai dari soal yang pertama. Minta doa dulu. Silakan. Bunda Maya, doain Al ya. Oke. Bukan. Oh, bisa aja almarhum. Yeah. Al, lagu yang harus dinyanyikan, lagu pertama untuk Al adalah ya, Dea Lova. Nice. Dari Once Michael. Dudes, mainkan. Bikin opik bangga, bro. Ingin menjadi sesuatu, selalu bisa kau sentuh. Aku ingin kau tahu bahwa aku selalu memujamu. Tanpamu waktu terasa cepat berlalu. Lu kira balap motor apa ya? Nah, hebatnya Sastra, dia tuh kayak bener. Kayak yakin, bakal dia ngarang. Dia rasa. Beneran WO gitu. Ya, yang ada di sini dan penonton, jangan-jangan bener. Ya. Semua gitu. Karena dia percaya diri aja. Bahkan Once pun di rumah kayaknya ini deh. Once-nya aja mikir, ini jangan-jangan lagu gua ya. Penting pede itu, Pak. Al, di lagu pertama lihat, rapot kamu udah merah. Oh. Ya. Belum apa-apa. Al, lihat di depan ada wali kelas. Kita akan masuk ke lagu yang berikutnya. Lagu siap. Kedua adalah Ojo dibanding Farel Prayoga. Bayangkan kamu nyanyi depan presiden. Nun, mainkan. Balik ke Lampo, balik ke Lampo, hei. Balik ke Lampo. Maksud kuat. Bener kan? Maksud bener kan? Sudah aku bilang balik ke Batak kau. Semua yang nonton pasti yang kayaknya, wah bener nih. Pencipta lagunya aja kayak, jangan-jangan nih. Gue salah lirik nih. Iya kan? Itu. Yang Farel yang salah. Enggak, lu salah dikit, harusnya salah dikit. Mung. Bukan dan, sayang sekali. Iya. Sastra. Iya. 2 nilai merah buat kamu. Aduh. Siap. Atau masih mungkin, nol. Atau mungkin Kak Sastra mau dipijitin dulu sama aku. Aduh. Biar semangat. Iya. Abis ini bisa ya? Siap. Bisa ya? Benar. Bisa. Okay. Bisa. Boleh off cam dulu gak? Thank you, happy. I'm happy with you. Oke. Okay. Pokoknya aku gak akan mengecewakan Daddy. Daddy? Gua? Anak Jasra manggil ayah. Oh iya. Oke. Sastra siap. Sudah dipijitin sama Happy harusnya siap. Bisa menjawab soal yang ketiga. Siapa Omes? Lagu yang akan nyanyikan adalah Pelangi ini, di Matamu. Ini. Jamrud. Ini.
Terima kasih energinya. Kayaknya harus didampingin terus deh, Hep. Harus didampingin terus sama Happy kayaknya deh. Oh gitu. Iya. Harus aku ya? Iya dong. Iya dong. Mengapa ku yang harus? Dihancurkan. Mungkin Happy mau berubah dari penyanyi ke stand up komedian. Benar. Di suasana kan? Ya kan enggak apa-apa, daripada lumutan kan. Iya. Itu dia. Tapi kita kasih soal berikutnya. Kamu sudah mengumpulkan 1 juta rupiah, Sastra. Lagu yang akan nyanyikan berikutnya oleh Sastra adalah Titip Rindu Buat Ayah, Ebit GAD. Dux, mainkan. Semangatku yang pudar. aduh. Semangatnya pudar. Tahu kenapa? Kenapa? Enggak dipijitin Happy. Iya. Dia. Itu ridersnya teman gue ini, Bang. Iya. Jamin betul lah, gue Dream Theater pun ditebak sama dia. Asal ada Happy di situ, benar. Bahkan bisa nebak. Happy. Kalau dipijitin bahkan gue bisa nebak lagu Kenny G. Nah, Kenny G gak ada lagunya, instrumental. Sayang sekali, tepuk tangan dulu untuk Sastra. Semuanya kita kumpul dulu ke depan, ayo. Duh, sayang sekali Sastra. It's okay, Cing. Dari tim Jaktim melawan tim Jaksel, ternyata dimenangkan oleh tim Jaksel. Tim Jaksel punya modal untuk party di Senopati senilai 1 juta rupiah. Cuma ya. Buat Vale. Kita seperti biasa gak ada duit, guys. Selamat nongkrong lagi di BKT, teman-teman. Yeah. Dan sayang sekali berarti gak bisa bawa pulang 25 juta rupiah malam hari ini. Tapi terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Dan untuk pemirsa semua jangan lupa saksikan terus The Singing Bee Indonesia. Setiap hari Rabu jam 11:30 malam. Saya Nanda Omes. Sampai ketemu lagi dan selamat malam. Thank you.